jangan lupa besok kita tayang lagi loh. Oh iya, ada singlenya Lesia terbaru. Jadi kalian tungguin juga. Yo. Langsung aja. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemenin sama Raiga di Ampat di sini. Trending, 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 trending. Apa yang dikeluarkan? Di mana ada sosok ini? Aduh. Di mana ada dia? Mau dimanapun itu pasti trending. Mau TV setengah kayak TV seperempat kayak kalau ada namanya Lesti ini pasti bener trending. Banget. Ini the power of Lesti lover dan Lesti. Gila sih, parah. Tadi waktu aku udah feeling so good nih ya. Iya. Ada apa Lesti itu? Nih. Wah, pasti trending. Terus tadi pagi ngecek, oh belum trending. Belum. Pas siang langsung bujuk. Iya. Gila. Betul sekali. Padahal ini tuh lagunya lagu lama. Mm-hmm. Ya Tuhan. Dari Jakarta. Ini lagu egois. Tapi, ya. Iya, tapi iya. Kalau Lesti nih udah berkumandang. Wah, berkumandang. Lesti udah nyanyi. Kalau nggak trending, bukan Lesti. Bukan Lesti namanya. Bener banget. Sumpah ini aku penasaran banget nih. Indonesian Television Award ya tadi malam. Betul. Ya. Gimana nih Lesti nyanyi lagu Egois? Ada dua lagu. Yes, betul. Apa aja tuh? Ya Allah, gue belum selesai ngomong udah nyambung lagi. Yaudah, udah amat kita ya. Egois aja dulu deh ya. Tapi kalian jangan egois, harus subscribe channel ini. Langsung aja kita lihat penampilannya Lesti Kejora, Egois di Indonesian Television Award. Wow, ini kayak salah satu harapan nih sebenarnya. Iya. Oh, jangan-jangan didengar ini ya kan? Choir, ya kan? Orkestra. Apa harapan kita didengar oleh Bu Siwi? Oh, power semuanya. Wow. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya Allah. Choir. Oh my gosh. Bisiwi, terima kasih sudah mengabulkan harapan saya dari Lesti nyanyi pakai orkestra dan choirnya. Wah, biasanya kan choirnya nggak terlalu kedengaran. Iya. Ada aja gitu, tapi suaranya kadang-kadang mana nih suara choir. Iya. Tapi ini jelas banget. Sumpah gue se-happy ini. Se-happy itu. Se-happy itu. Oh my gosh. Choirnya oke banget. Oh. Best. Oh. Baru opening nyanyi aja kita udah yang terpana, terpesona. Oh my gosh, aku suka banget ada suara kayak choir gini. Wow. Mahal. Wow. Sederhana banget ya. Iya. Oh my gosh. Sumpah, gayanya sederhana banget. Jilbabnya semuanya kayak Toti. Iya. Dato' Sri Siti Nurhaliza. Cukup sederhana aja, tapi memang auranya, auranya dia gitu ya, semuanya kan? Ini benar sederhana. Ini sumpah bikin mewah banget tapi looknya. Aduh, cengkok-cengkoknya langsung keluar semuanya. Aduh. Oh, barang-barangnya. Oh. Di
tiba. Udah sih. The rest time. Aduh, masya Allah. Ada nggak sih penyanyi seumuran Lesti gini yang kayak penghargaan lah ya, ibaratnya tuh tahtanya tuh udah tinggi yes, banget gitu. Iya kan? Iya, dia di usia muda ini. Muda banget. Udah tapi naik kayak kelasnya tuh cepat banget. Iya, kelasnya gitu, tuh udah jauh di atas gitu loh. Yes. Dan acara-acara yang mahal, acara-acara yang berkelas gitu, tuh Lesti ya, pasti nggak ya, mungkin yang lain. Aku gitu bilang itu yang muda ya, yang apa dari sini jadi sekarang jadi kayak apa ikon dangdutnya ya, gitu loh ya kan. Sumpah sih, ini cukup berdiri aja di atas stage, gak perlu aneh-aneh. Ya, sebenernya banget, dan aku tuh suka banget tau yang namanya musik orkestra ya. Itu beda lagi muka yang sekarang ini. Ada referannya ya sedikit itu, aduh gila keren banget sih. Makin ujung nih makin Oke. Mahal. Wow. Berkelas. Itu juga yang mau aku bilang. Ini berkelas dan mewah banget, gila. Orang untuk menjangkau apa ya, seorang diva itu butuh usia lah ya ibarat kata. Biasanya, jam terbangnya yang lama gitu sebenarnya. Tapi ini Lesti gila sih, aku bilangin. Salut banget sih. Dia bisa mencapai semuanya di usianya dia yang masih muda banget. Eh, berapa sih Lesti tuh sekarang? 22 mungkin ya, 22 apa 23? 20 berapa ya? Sekitar tolong dong kasih ya tahu dong. Aku lupa lagi nih. Pokoknya 2018 itu dia 18. Yaudah lah, pokoknya kalian kasih tahu ya. Ya. Lesti. Tapi aku salut banget sama Lesti, muda, berprestasi, nggak neko-neko. Nah, itu dia. Naiknya nggak perlu pakai gosip-gosip aneh. Betul. Nggak perlu goyang-goyang serono. Ini suaranya. Ini tuh the real dengan kualitasnya dia sendiri gitu ya. Oh, luar biasa. Nih,
besok kita bakal lanjut lagi, ada single yang baru dan juga kita biasa ya kalau nggak salah. Dan juga masih ada penampilan satu lagi di acara ini ya, bareng sama Roni, kita reaksi. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini, loncengnya jangan lupa dinyalain, dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.